Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi informasi tentang fuse box Mitsubishi L300 Euro 4. Ya, ini berbeda dengan L300 sebelumnya. Di sini fuse boxnya sudah terdapat dua fuse box, terdapat sebelah kanan dan sebelah kiri, di mana yang di sebelah kiri ini khusus untuk radio, cigar, wiper, washer, heater, back dan turn, high beam, tail stop, horn, hazard, rem dan jam. Iya, ini dia 15 ampere untuk radio dan pemetik rokok, 15 ampere untuk wiper, washer, 15 ampere juga untuk heater, back, lampu mundur, ini fuse box untuk mundur, dan sein kiri dan kanan, yang 15 ampere high beam, ini untuk lampu jauh, 15 ampere tail stop, untuk lampu senja dan lampu stop, 15 ampere untuk klakson dan hazard, lampu hati-hati, 15 ampere untuk lampu rem, tuh. Dan untuk clock atau jam, iya, jauh perbedaannya dengan Mitsubishi L300 sebelumnya. Ini penampakan mesin Euro 4, banyak perbedaannya. Ini alternatornya sudah tidak memakai blower vakum, berbeda dengan sebelumnya masih mengandalkan blower vakum atau membantu vakum dan starternya juga beda dengan sebelumnya. Ini lebih kecil nih, nampakkan dinamo starter. Radiatornya biber, aki, iya, ini penampakannya. Dan untuk fuse box yang sebelah kanan ini kebanyakan untuk ECU. Iya, ini engine power 20 ampere, engine ECU 7,5 ampere, DX untuk starter, udah ada relaynya, udah ada fuse nya berbeda dengan sebelumnya tidak mempunyai fuse. Iya, ini dia. Oke, inilah penampakannya dan perbedaannya L300 Euro 4 dan sebelumnya. Oke, mungkin video saya bermanfaat. Silakan like.